maknya datang tuh. Ini anak boncengin saya, maknya lepas gak? Rasa gimana sih? Boncengin? Saya bonceng, saya lepas. Gak kerasa dia. Bu, ibu mikir aja. Ini motor segede encrit begini boncengnya gimana? Mana tau boncengin? Lepas. Jangan lepas-lepas dong. Aduh. I love you. Ini kan hari ibu. Zaman sekarang begitu, bukan muah. Ini kan hari ibu. Ucapin dong sama emak dengan kata-kata yang... Ya, ucapin. Ini hari ibu ini. Momen yang sangat penting. Sana ya. Ngoang. Kok direbahin? Kan diparkirin. Hei, motor di mana-mana. Ngoeng. Lu ngoang. Jangan dimakan kerupuknya, Om ya. Coba ucapin, ini hari ibu. Jangan gigit lengan mak lagi ya. Masa anaknya suka gigit kayak londok? Mak, maafin Jonathan ya. Bukannya Kipli namanya. Ayo, ucapin sama emaknya. Aduh, kerupuk. Kerupuknya dimakan tuh. Apa jangan dia balikin tuh? Dimakan kerupuknya mak. Pelit banget sih. Kerupuk aja nggak boleh. Sini. Aduh. Pernah mintain ya? Aduh. Mas, pinjem mulutmu mas. Lagi ada minta dikit aja juga. Udah dikit gak apa-apa. Udah nanti mak beliin sekeranjang ya. Telolet. Jangannya kerupuk. Telolet. Mane, ada kado ayo. Dari Jonathan buat emak. Dul, termak terharu. Jonathan, masa dul mulusnya. Adul. Dul. Kesini ya, sama siapa? Kesini sendiri. Aku kemarin sama kakak. Makasih ya, Tan. Aku Tan doang. Jonathan. Jonathan. Lah ya, Tan. Ini jangan disingkat, Mak. Makasih ma, ya. Mak, katanya sama kakaknya dia. Kok mana ada kakak tau? Mana sini? Ada di dalam sana. Suruh sini. Panggil kakaknya, panggil kakaknya. Panggilin dong. Jangan. Saya sumpit nih. Panggilin dong. Aku panggilin ya. Iya. Kakak kemana kakak? Kakak, sini kakak. Ya. Panggil kakaknya, panggil. Kakak. Kemarin tak. Ata. Ayo Ata, masuk Ata. Ata. Ini Ata. Sini. Oh ini kakaknya. Kakaknya, selamat hari ibu. Nih adeknya. Kok yang satu beda ya? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Ini Alpian sama Cahyo. Iya. Alpian, saudaranya Cahyo, itu ya. Cahyo yang mana? Saya. Kamu, ini Alpian. Nah, ini perkenalkan dulu. Kalian ini siapa? Anaknya Mami. Oke. Mbak Juliet, kaget gak melihat siapa? Mereka? Mbak Juliet. Nyangkain gak kalau Cahyo sama Alfian datang ke sini? Nyangka gak? Enggak lah. Gak nyangka ya. Taunya mereka di mana? Ya di Solo. Di Solo. Emang anak-anak ini kan ada di Solo. Mereka semua. Kita datangkan dari Kalimantan. Hei, ini momen haru masih ngelawak aja lu. Biar ratingnya tinggi iya, harus sedih-sedihan. Okay. Lu aja deh. Gua suka terharu gua kalau. Oke. Buat Alfian dan juga Cahyo. Mama Nungki ini. Saya panggilannya Nungki. Sosok ibu yang seperti apa kalau lagi ada di rumah? Silakan. Siapa dulu? Cahyo. Tegas. Enggak suka hal kotor. Suka hal kotor. Enggak suka. Tempat kotor. Suka tempat kotor. Enggak suka tempat rame. Suka tempat rame. Suka ini diem tempat... aja gitu, diem aja. Sebenernya
Maksudnya maunya suasana tenang gitu ya? Iya. Tegasnya seperti apa? Ya itu tadi, gak suka tempat kotor. Tegasnya gak suka tempat kotor? Ya harus bersih. Oh terus. Jadi dia tegas? Pokoknya harus bersih gitu? Juga. Jadi menurut Cahyo, Mami Nunung ini mengajarkan kebersihan dan juga kenyamanan, ketertiban, kelurahan, kecamatan. Segala aja lu sebutin. Kalau menurut Alfian, Mami ini sosok ibu yang seperti apa di mata kamu? Kalau Mama di rumah termasuk pendiam. Bukan pendiri ya, pendiam. Pendiam, terus galak. Galak? Ya nggak galak ya kan? Tegas? Ya itu tegas tadi. Jadi nggak pengen anaknya buat kesalahan yang diulang-ulangi terus. Luar biasa. Bagus berarti ya. Tapi kamu merasa sakit hati nggak ketika Mama galak marahin kamu ini? Enggak, kan itu buat kebaikan aku sama Putra juga. Gak ada jawabannya ya. Kalau Johnson? Mama! Jonathan! Ya Jonathan. Mama kamu di mata kamu segede apa? Maksudnya seperti apa? Biasanya segede apa gitu. Tiap hari ini kan Cahyo dan Alfie. Belum dijawab sih Jonathan. Ini anak siapa sih ini? Kan paling bungsu. Ayo jawab. Mama tuh suka makan makanan aku. Dah, segitu. Ya. Ayo, silakan. Nah, tiap hari ini kan kalian lihat Mami di TV ya. Cari nafkah buat keluarga. Bahkan kadang-kadang kalau melihat suka kadang-kadang sakit, kecapean gitu ya. Bagaimana menurut cari kalian uang. Sebagai anak-anaknya? Cari uang, Mami. Cari rumput. Gimana ya, kayak gak enak kalau Mama sakit kok. Aku gak di Jakarta. Kenapa kamu gak ke Jakarta? Gak boleh, kok. Kalau seandainya pas Mama lagi kurang sehat, kamu ada di samping Mami, apa yang akan kamu lakukan? Iya, jagain, nungguin. Nungguin. Tapi Cahyo, kamu pengen ke Jakarta? Dulu sih pengennya gitu. Kenapa gak boleh sama Mama? Gak tahu. Mama, kenapa Mama gak boleh Cahyo? Maksudnya lebih enakan di Solo kalau sekolah. Kalau di Jakarta saya merasa apa ya, kurang perhatian mungkin karena saya tinggal kerja terus. Saya ketemunya anak-anak yang bisa 24 jam itu kalau pas memang saya di Solo. Kalau di Jakarta malah jarang banget ketemu gitu. Sabtu loh. Minggu itu udah di Solo ya. Sabtu Minggu pasti ya, kalau enggak mesti harus Sabtu Minggu saya pulang kalau memang kalau enggak capek saya ya pulang. Terserah ibu kalau urusan itu. Seandainya ini Mama. Seandainya Cahyo udah beres sekolah. Nah terus Cahyo pengen ke Jakarta. Misalkan udah beres nih. Mama apa mau mengizinkan biar dia ada di sini? Kalau sudah lulus, pada sudah lulus sekolah SMA-nya, saya kembalikan ke mereka. Mau kuliah di mana, monggo ayo gitu. Yang jelas pokoknya kamu mampu, Mama mampu. Mau kuliah di Jakarta, mau di Jogja, mau di Semarang, apa pilihan mereka saya bebaskan gitu, yang penting pokoknya. Tapi mereka udah ketahuan gak, Mi? Mereka ngikutin jejaknya Mami, gak ada yang ngelawak gak? Anak-anakku tuh gak ada semua, gak ada yang ngikutin jejak saya. Saya juga heran semua, si Bagus, si Dita, si Putra. Anak saya kan banyak. Iya. Satu pun gak ada. Cuman si Vian ini kayaknya nyanyi nih, Vian ini nyanyi. Coba, Vian. Vian. Coba Pian nyanyi, Pian. Nyanyi coba. Yang apal apa? Firza. Asal jangan lagu mungkin kah aja. Bodoh. Aja. Ayo, dikit aja. Kok ame-ame. Tak gajol lo. Tak ganjul. Ayo, mau lagu apa? Mentok, tak kandani. Yang apal aja, yang apa? Yang apal aja. Firza? Firza.
Koplay, Firza, dia paling senang Firza. Apa, Cak? Firza, boleh? Aku lelakinya. Aku lelaki. Oke. Ayo. Boleh, yuk. Keburu habis. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Ya. Langsung rapnya aja. Rapnya. Langsung. Ya, coba minta nadanya, Kang Yusuf. Kang Eka. Oh iya, Kang Eka. Apa ya? Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kan berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Teruskan, kamu bernyanyi, berlatih. Sudah ada bakatnya, berlatih ya? Bakat sudah ada, tinggal berlatih, berlatih terus saja. Kelihatan bakatnya bakat fitrah ya. Nih kalau saya lihat. Biarin aja, yain aja, suka nyakar dia mah. Ini anak gue jangan dikerjain, udah maknya aja yang dikerjain. Enggak. Bakat ya bakat fitrah. Buat Alfian dan Cahyo, ini serius ya, ini serius. Apa yang ingin kalian sampaikan? Juga serius, lu aja gak serius. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada mama di hari Darsono ini? Di hari ini. Jangan. Oke, Alfian sama Cahyo. Apa yang mau kalian sampaikan buat mama di momen yang sangat luar biasa ya. Ini? Ini hari ibu. Karena kalian bisa hadir karena ibu. Mama hadir duluan. Serius. Nangis hidung yang dilelat. Ayo Cahyo. Yang jelas selamat hari ibu. Moga mamah lancar rezekinya. Amin. Sehat selalu. Amin. Ini anakku ini paling kaku, paling gak bisa ngomong. Tapi bisa. Masa? Udah ada sedikit. Kalau di telpon cuma ya, enggak, orao, ngoong. Orao, ojo, boten, ojo nesu. Kamu minta apa, Le? Serah mama. Lah terus kalau sepatumu sekarang ukurannya berapa, Tole? Ini mama di toko sepatu, Le. Terserah mama. Le, ukurannya. Ya memang karakternya Cahyo seperti itu ya. Memang ya, anaknya betul. Rada... Ya, enggak apa-apa lah. Nanti juga enggak apa-apa. Ya maksudnya nanti juga bisa. Ya, makin lama, makin lama. Ya. Saya rasa nanti ya. Besar Cahyo ini bisa jadi ketua KPU. Banyak ngomong, kalau kata ketua KPU itu emang gitu. Banyak ngomong santai. Ngomongnya setahun sekali, 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali. Alfian. Alfian mungkin. Alfian, mau jadi ketua KPU? Enggak ya. Oke, silakan. Apa yang mau Alfian sampaikan buat mama di hari ibu ini? Yang jelas, di hari ibu ini semoga apa yang diinginkan mama tercapai semua. Amin. Dan mama diberi kesehatan. Amin, amin. Dan jadi ibu yang selalu sayang sama anak-anaknya. Amin. Luar biasa. Ayo, peluk dulu mamanya. Peluk dulu mamanya. Peluk dulu mamanya dulu. Peluk dulu, peluk dulu. Peluk ya, peluk. Kecuali Jonathan ya. Amin ya, peluk dulu ya. Oke. Okay.